Kembali kita bersiaran dari Dataran Putrajaya. Terima kasih sangat-sangat kepada para penonton yang berada di rumah dan juga yang berada bersama-sama dengan kita pada malam ini. Anda bersama saya, Ustaz Lilias Ismail, dan saya ditemani oleh ini dia, Masya Allah, seorang ibu muda yang cukup hebat, Irma Hasmi. Ya. Oh, terima kasih. Suka dia panggil saya muda. Walaupun taklah berapa nak muda sangat, Allah, kan? Allah, itu dia. Alhamdulillah. Baik, dan para penonton sekalian, Irma, ya, kita sedia maklum bahawa TV Al-Hijrah telah menyediakan, menyajikan pelbagai rancangan yang kita dapat lihat hari ini yang sungguh menarik dan syarat dengan ilmu dan juga hiburan. Ya. Dan itulah sebenarnya sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa ud'u ila sabili rabbika bil Allahu Akbar. Lagi sekali. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah." Dia Masya nak lagu. Allah. Bila dia lagu dia syih, dia hilang. Allahu Akbar. Itu dah. Okey. Okey dah. Tapi kita tahu Tiwaija adalah salah satu daripada medan dakwah. Dan sebut pasal dakwah ni, saya ingat apa yang saya pelajari di usrah saya. Di mana Nakibah saya pernah cakap, kata Nabi tak lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Tetapi cuma jihad dan niat. Jadi Nabi kata apabila kamu dikerah, maka segeralah menyahutnya. Jadi insyaAllah Tiwaijah akan berjuang untuk memperluaskan dan memetabatkan Islam lagi. InsyaAllah. Jadi semangat hijrah tu masih lagi kita teruskan. Betul. Dan antara program yang cukup menarik dan mendapat perhatian yang sangat-sangat menggalakkan, saya rasa semua sudah maklum kot, 30 minit Ustaz Don. Semua datang tu. Dan kita ada bicara, kita ada manjada wajada, dan tak lupa juga program yang saya kendalikan setiap minggu, iaitu Assalamualaikum. Lalu 3 hari sekarang dah tambah jadi 4 hari. Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad bermula dari 8 pagi hingga 10 pagi. Hai, sempat lagi promote rancangan sendiri. Jadi itu dia para penonton. Ya. Seperti kita sedia maklum, TV Al-Hijrah juga menyediakan program-program mengikut bulan-bulan Islam. Ya, sebagaimana dapat kita dah tonton sebelum ini. Kalau di bulan Ramadan, kita ada Kasih Ramadan. Ya. Dan juga kita ada, kalau di bulan Syawal, kita ada program Syawal Satu Kemenangan. Dan juga program dokumentari Ayat Riwayat. Ini dia, kisah pengembara untuk menyingkap kembali sirah para anbiya. Dan juga ini dia, rancangan berbentuk masakan Chef Ammar. Apa dia tagline dia? Masak dari hati, masak with iman. Suka tak? Itu memang ingatlah. Allahu Akbar. Dan jumlah penonton kita dah mencapai ke? Ini wajib tahu para penonton, iaitu kita punya jumlah penonton kita setakat ini termasuk mak saya, iaitu 1.5 juta. Ya. Tahniah kepada TV Al-Hijrah. Dan hiburan pun ada juga TV Al-Hijrah. Tapi hiburan yang dipaparkan TV Al-Hijrah adalah berlandaskan Islam. InsyaAllah. Dan kita ada satu paparan berkaitan dengan program-program hiburan di TV Al-Hijrah. Kita saksikan. Di TV Al-Hijrah, kita menyediakan program hiburan juga. Tapi dengan cara syariah compliance. So, kita ada program seperti Dikir-Dikir, Malam Cinta Rasul, kita ada KL Berselawat. So, jadi semua program-program ini walaupun kita ada batasnya, tapi kita still boleh berhibur. Kita juga dapat belajar dan juga sama-sama menambah ilmu dan berselawat dengan lagu-lagu mungkin hiburan, terapan lagu-lagu ketuhanan dan selawat kat atas Nabi Muhammad SAW. Gunaullah adalah sebuah program khas untuk penonton cilik TV Al-Hijrah. Kami menawarkan pelbagai program menarik untuk penonton cilik TV Al-Hijrah, antaranya program-program animasi tempatan pada zaman dahulu, Hayya Bidu'a. Kami juga ada animasi antarabangsa, antaranya program Third and Bird, The Fixie dan juga Cloud Brave. Kemudian kami juga ada program-program terbitan dalaman, antaranya program Atlas Al-Quran dan juga Chef Kecil. Untuk program untuk tahun ini, pada tahun 2013, Zon Aulad diceriakan lagi dan diwarnakan lagi dengan program khas Kapsul Zon Aulad, iaitu Kapsul Zon Aulad. Kami memaparkan host cilik antaranya Afif Farhan dan juga Firdaus Nifrat. Semoga Zon Aulad terus kekal di TV Al-Hijrah dan memberikan yang terbaik kepada penonton cilik TV Al-Hijrah.
Amboi-amboi, comel sungguh ya anak-anak kita ni, macam saya dululah ya, kecil-kecil dululah. Sekarang pun insyaAllah ya. Comel juga. InsyaAllah. Lah, insyaAllah. Jadi para penonton sekalian, mungkin anda kenal ya dengan dua adik comel kita tadi itu. Ya. Dah ada bersama kita pun. Okey, dah di kiri saya dan kanan saya. Itu dia, saya perkenalkan adik Firdaus Ghofran. Dan okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan adik Afif ya, apa khabar semua? Baik. Assalamualaikum. Baik. Kita tahu selain pada Firdaus dengan Afif ni, mengacara pun ada berlakon. Ada. Firdaus sebelum ni ada berlakon cerita Super Game Boy. Super Game Boy, dan kita telah sambung Capsule Zone Online yang terbaru yang akan keluar. Dah rekod dah? Dah. Coming soon lah ni? Coming soon. Afif pula? Afif pernah masuk Pesan Atuk, Terbitan Media Prima dan Atlas Al-Quran bersama Firdaus lah. Diorang ni kan berlakon, mengacara, lepas tu nak buat homework lagi, pergi sekolah lagi, macam mana tak rasa macam kelam kabut tak? Membahagikan masa tu, macam mana? Yang itu Mama settlekan lah, Mama manage-kan. Senang lepas kat Mama semua eh. Fi kena belajar dulu, pagi-pagi Fi bangun pagi, Fi semayang, lepas tu Fi belajar semua, lepas tu baru pergi location. Okey, bagusnya. Mama nak kena marah dulu baru buat ke? Dah biasa dah? Dah biasa. Tak dah. Suruh. Dah. Betul dah suruh. InsyaAllah. Okay, good boy. Okay, adik Afif pula kan? Okay, selain daripada mengacara, tak nak cuba ke bidang baru pula? Menyanyi ke, bernasyid ke? Nasyid tu kalau boleh, bolehlah. Kalau nyanyi tu, lain kalilah. Okay. Jawapan ni macam orang dewasa. Okay, sekarang memang berlakon, mengacara. Tapi dah besok dah besar, dah dewasa. Cerita-cerita tu apa? Nak jadi apa? Memang nak jadi pelakon sampai bila-bila ke? Nak jadi pengacara ke atau macam mana? Tak ada nak jadi engineer ke? Kalau aktor tu macam... Tak nak tinggalkan? Tak lah. Maksudnya nak jadi businessman. Mana berlakon juga? Part-time je lah. Dah ada perancangan yang jelas tu ya? Bagus lah. Nyanyi tak nak menyanyi? Nyanyi tak nak? Selawat ke ha? Selawat tu saya cuba usahakan. Nyanyi belum lah. Tu confused. Okay, yang tapi... seorang businessman, yang seorang confused. Allahuakbar. Okay. Kalau dia orang tak nak nyanyi tak apa, boleh join adik-adik kita. Kejap lagi dia orang nak menyanyi bersama dengan seorang penyanyi wanita. Comel macam adik-adik ni juga. Dia merupakan duta pada Aman Palestin dan ditemani dengan adik dia. Tapi kalau nak promosi jodoh pun boleh juga. Dia kata sila dah datang Minang cepat-cepat. Oh, dia ada cakap tadi. Dua-dua free sekarang. Oh ya. InsyaAllah. Tadi kita persilakan persembahan daripada Heliza Helmi bersama dengan adiknya Hazwani Helmi dan juga adik-adik daripada Tadika Hasanah ataupun Hasanah Kid. Dipersilakan. Kita
bahagia. Cita-citaku nak jadi orang bertakwa. Dulu ku susah, sekarang alhamdulillah. Bersyukurlah pada Yang Maha Kuasa memberi jalan untuk semua. Ku terima kasih buat TV Al-Hijrah kerana banyak terbitkan program dakwah. Barulah hidup kita lebih terarah. Insya Allah ramai yang berhijrah. Muhasabah Ustaz Don, kita jangan lupa. Cita paling mulia, semoga dapat berkat darinya. Terima kasih daun keladi. Insya Allah kita akan berjumpa lagi. Semoga hidup kita lebih terisi, mendapat restu dari Ilahi. Mendapat restu dari Ilahi. Itu dia. Terima kasih Heliza Helmi dan adiknya Hazwani Helmi dan adik-adik kecil iaitu Hasan Akiz, Hafiz, Fidaus. Terima kasih banyak-banyak. Saya nampak dekat rumah sana tu, ya Allah, dia tengah masak pun kepala macam ni. Oh, dia ikut rentak tu kan, ya Allah, itu dia ya. Okey. Jadi para penonton, terhiburkan semua. InsyaAllah, mudah-mudahan dia dengar suara hati tu ya. Sekarang ni saya dah rasa macam kecil ni di tengah-tengah ni. Saya pun turut sama. Ya ke? Walaupun tak berapa nak kecil, tapi tiba-tiba rasa kecil lah sekarang ni. Sebab apa? Tarikan kat DIY Jan ni bukan program saja, tapi personalitinya. Dan personaliti hebat di sebelah saya, Sheikh Amar. Dan sebelah Ustaz siapa tu? Ya, Al-Fadhil Ustaz Syahrizan. Ini dia. Ya. Segak Ustaz. Okey, kita mula dengan, mungkin kita mula dengan Sheikh Amar dulu ya. Okey. Suka hati lah. Suka-suka hati dia kata. Suka-suka hati. Mana-mana pun boleh. Suka-suka hati. Suka bagi soalan, silakan. Okey, saya suka mau bagi soalan. Okey, para penonton, ini semua kita nak tahu ya, Chef ya. Okey, okey, Chef. Mungkin Chef boleh cerita sikit pengalaman macam mana boleh terjebak jadi Chef ni. Allahu Akbar. Ini cerita bukan sikit. Kalau ni cerita saya nak cakap, saya mahu setengah tahun tau. Okey, tak apa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh semua. Apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey. Yang soal ni saya boleh jawab. Saya sudah belajar masak dari mak saya lah. Bila saya 9 tahun, 8 tahun saya sudah masuk dapur. Tapi culture kita orang Arab, orang lelaki tak boleh masuk dapur. Because ini dapur untuk perempuan saja. So selalu hari-hari saya minta mak saya, saya nak belajar, saya nak belajar. Saya kena bukui cukup-cukup juga. Tapi Alhamdulillah nenek saya sudah cakap sama mak saya, bagi dia belajar masak-masakan lah. Dan Alhamdulillah saya sudah belajar dari mak saya sebelum saya mari Malaysia 1986. Ya, ya. Oh. Alhamdulillah. Memang kalau cerita memang setengah tahun pun tak habis. Tak habis lah. Kita habis. Boleh buat buku lah. Tapi memang kita nampak bahawa Chef Amar memang kita kata satu revolusi baru dalam dunia masakan. Yang saya rasa cukup hebat ya. Okey Chef, okay, ya. Kita nak Ustaz Syarizan Ustaz. Ya. Kita semua sedia maklum bila datang saya bulan Ramadan, kita semua saksikan ayat riwayat yang kita semua saksikan Al-Fadhil Ustaz Syarizan kita di panjat gunung kan. Sampai Masya Allah ya, kulit tu maintain. Kulit maintain. Alhamdulillah Insya Allah. Ya. Oh, Ustaz, mungkin kita nak tahu lah, semua para penonton nak tahu pengalaman Ustaz sepanjang mengacarakan program dokumentari ayat riwayat ni Ustaz. Ustaz Elias, Irma, Syah Amar dan semua penonton-penonton TV Al-Hijrah. Saya rasa sebenarnya ini satu pengalaman yang luar biasa. Saya rasa TV Al-Hijrah berikan saya satu pengalaman ini. Dan saya gunakan pengalaman itu untuk bagaimana saya mengutip apa sahaja yang boleh saya belajar melalui rancangan ayat riwayat. Fungsi dia adalah supaya kita bukan saja baca Al-Quran, tetapi lah bagaimana dengan ayat Al-Quran itu kita ceritakan. Kami kru ayat riwayat, kita menceritakan ayat-ayat Al-Quran, kisah-kisah yang terkandung dalam Al-Quran.
dan kita visualkan, dan saya rasa pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi maknanya bila penonton dia, bila dia baca Al-Quran tu, jadi kisah tu digambarkan terus. Betul. Tujuannya kan untuk zikir. Allahu Akbar. Allah pun sebut dalam surah Ali Imran kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Kan Allah kata macam tu? Supaya kita berfikir, Allah cipta langit bumi, Allah buat pertukaran malam siang. Tujuannya supaya kita tahu Allah ini Maha Berkuasa. Betul, betul. Kan? Itu dia. Jadi ayat riwayat untuk mengajar kita supaya mengenal Allah, supaya kita ingat Allah. Betul. Sebagaimana ayat yang lain, afala tatafakkarun, kan? Jadi Allah Taala nak supaya kita berfikir dalam setiap kejadian, peristiwa yang berlaku tu kan. Allahu Akbar. Para penonton, bila ustaz baca tadi tu meremang rasanya. Maklumlah saya nak syekh tadi hilang jadinya. Saya Allah suka Akbar. Tau. Ha? Saya suka. Saya suka. Allah khabar. Ada nak promosi tak untuk season baru daripada Chef Amar? Okey, alhamdulillah rabbil alamin, sekarang kita sudah buat bersama TV Al Hijra season 4. Season yang ini season baru, kita buat yang amalan sunnah. Dan Chef Amar alhamdulillah dia sudah kerja bersama Hotel Line 22 tahun. Tapi sekarang Chef Amar sudah hijrah di TV Al Hijra. So sekarang kita sudah hijrah di TV Al Hijra. So apa-apa yang maklumat kita nak bagi kepada penonton TV Al Hijra, masakan dari sunnah, masakan dari iman, lagi senang. Zikir-zikir dan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bukan after prayer lah. Kita boleh zikir-zikir pun bila kita masak juga. Bila kita masak, kita zikir, kita mention nama Allah Subhanahu Wa Taala, makanan kita jadi lagi lebih barakah. Okey, jadi penonton, itu dia, kalau nak dengar lebih lagi kita kan celoteh daripada Syekh Hamad, dia boleh saksikan nanti insya-Allah ya. Insya-Allah. Maknanya kena terus setia dengan TV Al Hijrah. Sama juga ayat dua ayat ya. Insya-Allah. Okey, selain pada itu kita juga ada program CSR berbentuk program Manjana Wajah berbentuk CSR, dan kita ada satu paparan khas berkaitan dengan CSR ini. Disaksikan. Sebagai contoh, saya beritahu kan dalam ejen halal, kita telah bekerjasama dengan bahagian hak halal Jabatan Perdana Menteri, begitu juga dengan makmal-makmal halal yang berada di seluruh Malaysia, untuk menanamkan kefahaman kepada orang ramai apa itu produk halal. Bagi program Menu Alam ni, dia lebih light and easy. Kita nak menunjukkan bahawa kandungan Islam itu bukanlah kandungan tentang halal dan haram, kandungan tentang hal yang berat-berat. Tetapi riadah dengan makanan juga dititik beratkan oleh Islam. Kejutan kita yang paling besar yang kita capai adalah majalah Islam. Daripada sekian peratus, tetapi dalam tempoh 4 bulan terakhir ini, dia telah meningkat 250% tontonan. Di mana apa yang menyebabkan mereka meningkat adalah kesedaran orang Islam untuk tahu tentang isu semasa mengenai masyarakat Islam. Disebabkan kandungan majalah Islam adalah kandungan analisis isu antarabangsa. Dengan program ini, kita terkejut kerana kita dapati penonton kita ini tidak memandang mudah isu-isu Islam di antarabangsa. Antara program CSR ataupun khidmat masyarakat yang kita buat, yang saya anggap paling berjaya adalah Manjada Wajada, ataupun apabila diterjemahkan dalam bahasa Melayu adalah siapa berusaha, dia akan berjaya. Program ini adalah ruang yang kita sediakan bukan sahaja untuk setakat memberi beras, pakaian, memberi makanan. Tetapi kita menyediakan peluang perniagaan pada golongan miskin supaya dengan perniagaan itu dan kemahiran dia miliki, dengan asas modal yang diberikan oleh TV Hijrah, dia boleh memulakan hidup baru. Program ini dah 3 musim, maksudnya kita telah melahirkan 39 usahawan daripada golongan fakir miskin. Kita beri mereka kemahiran dan kita beri mereka modal dan untuk memulakan perniagaan. Okey, tadi Chef Amar bertukar cing jadi Ardi Herman. Sama juga sini pun. Sudah sini pun kan? Pun bertukar juga jadi Syarul Faizi. Syarul jadi Ustaz S juga. Syarul Faizi, ya. Okey, selamat datang. Terima kasih Irma. Kita nak tanya. Yes. Assalamualaikum semua. Tak dengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua apa khabar? Semua sihat hari ini?
Alhamdulillah. InsyaAllah sihat tu. Kalau tak sihat dia tak sampai kat sini. Ya, betul. Okey, ni dua-dua orang ni kalau nak tahu di awal pembukaan TY Jam mereka dah hadir dah. Jadi saya nak tanya Adi dulu. Macam mana? Daripada pelancaran saya ingat lagi Datuk Sri duk pakai banah tu kan. Masa tu saya tak ada lagi, tak terlibat dengan TY Jam. Saya antara saksi utamalah yang menyaksikan ketika sinilah ni. Ketika booster itu dipanah kepada perkataan TY Jam yang sekarang ni masih TY Jam masih bertapak di situlah di Pusat Islam. Dan ketika itu punyalah keterujaan sebab kita adalah stesen televisyen Islam pertama yang di tanah air. Jadi keterujaan tu kita jadikan sebagai salah satu orang kata semangat. Secara pun sama saya rasa. Dan juga begitu juga ya insan hebat sebelah saya ni Ustaz Syarul Faizi yang cukup terkenal. Kami dedah demi akidah. Tapi tak samalah Ustaz, tak samalah. Dedah demi akidah. Allahuakbar. Ustaz, mungkin boleh cerita sikit Ustaz pengalaman sebelum kita kata ialah sebelum-sebelum ni biasa-biasa saja tapi dah bergelar salah seorang daripada personaliti TV Al Hijrah. Jadi mungkin bila keluar pergi ke pasar ke pergi ke masjid, mungkin pandangan orang ramai itu macam mana? Subhanallah. Yang pertama sekali lah Ustaz Irma, terima kasihlah. Cuma saya nak menzahirkan rasa kesyukuran Subhanahu Wa Taala kerana diberikan peluang, keizinan ya, dan kesempatan untuk menjadi sebahagian daripada kan kita agak lebih sedikit lah bila mana kita dah keluar ni kadang orang kenal kita ya, so memang kita cuba bagi personaliti sendiri beri yang terbaik contoh yang terbaik ya, dan kita cuba pamerkan akhlak yang terbaik di mana bersesuaian dengan apa yang TV Al Hijrah gariskan. Betul tu Ustaz Irma dan juga Ardi. Maknanya kita bukan sekadar menyampaikan konten yang baik malah penampilan dan juga contoh sendiri. Yang baik tu Apa istimewanya berita TV Al Hijrah? Kita tanya pembaca berita. Wow, soalan tu. Istimewanya berita Al Hijrah lebih kepada konten dia. Konten kita lebih bersifat edukatif, informatif. Kita menyampaikan fakta-fakta ataupun kita menyampaikan isu-isu yang mungkin orang ramai mungkin kurang faham. Contohnya seperti wakaf, seperti zakat. Kita juga menampilkan laporan-laporan khas. Seperti perkara-perkara yang sebut saja adalah macam kita tak kira tentang wakaf, apa itu wakaf, apa itu zakat, apa itu haji dan sebagainya. Liputan haji kita, alhamdulillah kita. Tapi biasanya kan Irma kan, orang kalau berbadan halus ni suara pun kecil ya. Tapi ini badan je tu nampak slim tapi suaranya masya Allah. Alhamdulillah setakat ni maintain lagi dah 3 tahun bersama Azra. Alhamdulillah. Dan Syarul pun terlibat dengan talk show program Assalamualaikum juga. Katakan bila saya pulang dari Tanah Suci Mekah mengerjakan haji pada tahun lepas bersama dengan TV Al Hijrah dan kemudian kepercayaan untuk mengendalikan talk show Assalamualaikum, saya rasa cukup bertuah dan cukup berbangga dan bersyukur kerana apa? Kerana ia menjadikan satu Assalamualaikum, saya menjadikan satu program Assalamualaikum itu sebagai satu platform untuk terus berdakwah sebagaimana yang telah difirmankan Allah, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita sebaik umat yang mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Itu dia yang terbaik sekali. Subhanallah. Insya-Allah. Okey, Irma, seterusnya kita nak saksikan paparan video mengenai berita dan juga program-program Bual Bicara di TV Al Hijrah. Kita saksikan. Saksikan. Okey, kita di berita Al Hijrah kita lebih fokus kepada menyampaikan maklumat yang bersifat edukatif, bersifat informatif kepada penonton. Yang paling penting adalah memberi manfaat kepada semua penonton. Dan selain itu kita juga ada siri laporan khas yang mana kita akan menampilkan wartawan-wartawan kita bukan sahaja di dalam, malah kita akan hantar wartawan kita ke luar negara dan di kawasan-kawasan yang pernah dilanda bencana seperti bencana tsunami di Jepun. Jadi kita mendapatkan laporan secara terus daripada sana dan kita sampaikan secara terus kepada mereka ataupun kepada penonton itu sendiri bagi memberikan maklumat yang benar tentang apa yang berlaku khususnya di negara-negara Islam supaya penonton dapat melihat sendiri apakah yang sebenarnya berlaku kerana ia juga secara tak langsung menjadi satu sejarah kepada berita Al-Hijrah untuk melaporkan perkembangan dunia Islam secara keseluruhannya. 3 tahun kita menghasilkan kandungan di mana TV Hijrah menerbitkan sekitar 60% kandungan dalaman. Maka kita dapat tahu bahawa perkara yang paling penting ialah membudayakan ilmu. Tetapi pada masa yang sama, kita menjadikan TV Hijrah sebagai TV yang dimasjidkan, yang disuraukan. Mereka boleh melihat kuliah-kuliah agama.
di TV Al-Hijrah ini yang kita paparkan dalam 30 minit Ustaz Don, yang kita paparkan dalam cinta ilmu, yang kita paparkan dalam reflection. Dan saya rasa tahun depan kita akan kukuhkan benda ini juga. Walaupun yang lebih utama tahun depan strategi kita adalah untuk memperbanyakkan penonton remaja dan dewasa, iaitu pada sekitar usia 15 hingga 40 tahun. Dan kita yakin dengan beberapa pendekatan baru yang lebih segar, kita boleh menjadikan budaya ilmu yang dianggap sebagai budaya masjid dan surau ini adalah sebahagian daripada budaya televisyen yang boleh ditonton. Selain daripada menikmati hiburan, selanjutnya adalah menambahkan pengetahuan mereka tentang Islam. Mari menyusun seroja bunga seroja. Jadi itu, jadi itu. Masya Allah, ngaji sedap, nyanyi pun sedap. Tapi lupa mengaji tadi tu. Oh, tak apa, dapat sedap dah. Ni kan, dah ingat balik kan? Masya Allah. Okay. Kalau dengar lagu tu, kita tahu dia seorang penyanyi yang kalau nyanyi lagu tu memang orang suka sangat. Kira kena lah dengan suara dia kan? Tapi dia juga merupakan pelakon. Dia pernah berlakon, dia menyanyi, berlakon. Dan sekarang ini merupakan usahawan yang cukup berjaya. Alhamdulillah. Tahniah kepada dia. Tadi kan, masa saya jalan-jalan kat tepi ni, ada seorang makcik tu tanya kat saya. Rasanya tahu kan siapa ni? Makcik tanya, "Dek, malam ni ada mawi ke?" Lepas tu saya cakap dia, dia makcik, kenapa? Tak adalah, acik rindu, lama tak jumpa dia. Cakap, sedara ke makcik? Sebab lama tak jumpa. Makcik kata, hidup, peminat je. Itu mesti sampai tu, mimpi tu. Jadi makcik tu insyaAllah mesti ada kat sini. Jadi makcik, kita tampilkan. Mawi.
jadi amalan. Seruan kita warisan jadi pegangan. Kori Minda Jenis, produk makanan minda yang lengkap dan sedap. Dihasilkan daripada bahan-bahan yang bermutu tinggi, berkhasiat lagi barakah. Gabungan 7 bahan terpilih amat berkesan kepada pengguna. Abukori Minda Jenis, bijak, yakin, cemerlang. Dari Andalusia ke Putrajaya. Andalusia, kenangan kegemilangan Islam di benua Eropah. Kejayaan selama 8 abad berakhir dengan sebuah kejatuhan. Kegemilangan Islam lebur. Masjid bertukar menjadi gereja. Umat Islam dipaksa murtad. Cahaya Islam terus ranam. Jika hendak merosakkan tanaman, racunlah akarnya. Jika hendak merosakkan bangsa, racunlah sejarahnya. Ikuti saya, Amin Idris, bersama-sama ahli panel dalam rakaman Pentas Dakwah 6 November 2013 di Dataran Putra Persin 2 Putrajaya jam 2 petang. Hanya di TV Al-Hijrah, kejatuhan Islam di Spanyol, satu peringatan. Kita berpendapat tumbuh-tumbuhan selalunya dijadikan hiasan semata-mata. Bagaimanakah tumbuh-tumbuhan di sekeliling kita membantu dalam meringankan penyakit dan digunakan untuk rawatan kecantikan?
bersama James Wong dalam Backyard Medicine setiap Ahad jam 12.30 hari. Hanya di TV Al-Hijrah, segalanya bermula di sini. Ini ada orang, ada rumah ini sudah kawin, tak ada rumah lah ini tutup. Di perahu ini sudah kawin, keluarganya tu di sungai ini tak boleh buat rumah lah. Saksikan segala kupasannya dalam Isu Akidah, Rabu jam 9 malam. Hanya di TV Al-Hijrah, kami Dedah Demi Akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada TV Al-Hijrah, tahniah untuk ulang tahun yang ketiga. Mudah-mudahan dengan menjangkaunya usia 3 tahun ini, TV Al-Hijrah dapat mempertontonkan kepada sidang penonton sekalian kematangan dari segi programnya, pengisiannya, inputnya, ahlinya. Dan saya mengharapkan sidang penonton dapat merasai kematangan TV Al-Hijrah, TV kita untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam ulang tahun TV Al-Hijrah yang ketiga. InsyaAllah saya mengucapkan tahniah dan terus maju untuk TV Al-Hijrah. Sana helwa bersama saya, Chef Ammar. Masak dari hati, masak with iman. Suka tak? Suka tak? Suka tak? Mestilah suka. Alhamdulillah. Apa khabar Putrajaya? Kurang semangat. Apa khabar Putrajaya? Alhamdulillah. Jawab alhamdulillah boleh. Apa khabar Putrajaya? Itu baru TV Hijrah. Dan para penonton, kita sedang bersiaran dari dataran Putrajaya, sempena Putrajaya International Islamic Art and Festival PIAKO bermula 1 hingga 10 November serta 3 tahun hijrah bersama. Dan selama mana kita berada di sini, Kak Farah, kita berkampung di Shangri-La Hotel yang menaja kami sepanjang kami berada di sini. Dan tak lupa juga jutaan terima kasih kepada Perbadanan Putrajaya. Alhamdulillah. Dan sebenarnya kita ingin ucapkan terima kasih juga kepada para tetamu kita yang saya tengok, Masya Allah, dah memenuhi ruang dataran Putrajaya yang duduk bersila bersama dengan keluarga. InsyaAllah kami akan sajikan. Kita berikan Inti tepukan Fatih untuk warga Putrajaya. InsyaAllah, Allahu Akbar. Dan insyaAllah kami janji kami akan sajikan intipati yang halal dan tayyiban sepanjang pada malam ini. Dan saya ingin menyebut satu doa Rasulullah SAW yang selalu baginda membaca. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Wahai pembolak hati, pembolak balik hati, tetapkan hati kami ke arah jalan ataupun agamamu. Dan insyaAllah inilah janji TV Al-Hijrah untuk semua penonton kami. InsyaAllah apa yang kami mahukan, apa yang kami usahakan, ia untuk sama-sama memastikan kita sentiasa berada di jalan Allah. Ya, ibarat kata nakil usrah saya, istiqamah sokmo. Istiqamah sokmo. Baiklah, sebenarnya program yang kami sajikan bukan sahaja yang serius-serius. Ada ya, juga yang dalam bentuk entertainment. Ya, kita ada banyak, kita ada drama sama ada di dalam dan juga luar negara. Dan ya, betul. Dan para begitu banyak. Betul. Antaranya kita ada filem di peringkat antarabangsa seperti Last Queen of the Earth, Ketika Cinta Bertasbih dari Indonesia, The Memories of Tomorrow dari Jepun, Half of Confession dari Jepun, Lips and Bounce dari Turki, dan Winky Horse dari Belanda. Masya Allah. Saya nak tanya pada penonton semua, kalau anda nak baru kita nak panggil, nak tengok tak artis ataupun pelakon yang berlakon dalam filem Bila Cinta Bertasbih? Kalau tak ada respon, saya nak suruh dia balik Indonesia. Nak dengar tak? Nak tengok tak? InsyaAllah. Sebab ada orang kata nak, InsyaAllah. Tapi semuanya kita akan saksikan. Simpan dulu, simpan dulu. Kita akan saksikan satu VT tentang bagaimana TV Al-Hijrah menerima dan memapar kepada anda filem-filem dan juga drama international. Kita tak main bantai je, kita ada proses-proses yang syariah anggap lain. Kita InsyaAllah saksikan. Seperti yang kita tahu, Islam ini tidak terhad kepada orang Melayu ataupun kepada negara Malaysia sahaja. Oleh itu, sebagai sebuah TV station yang memaparkan gaya hidup seorang Islam, and Islamic Lifestyle Channel, kita nak membawa para penonton kita merentasi sempadan negara, wilayah, bangsa.
Oleh itu, kita menyediakan ataupun menghidangkan kepada para penonton kita drama-drama dari luar dan juga movie-movie yang kita perolehi daripada pihak luar untuk kita berkongsi dengan penonton kita bagaimanakah kehidupan, apakah aspirasi dan juga keadaan umat-umat Islam yang berada di seluruh dunia. Dengan cara itu, kita berharap para penonton kita khususnya dan orang Islam di Malaysia umumnya dapat satu gambaran tentang walaupun kita mempunyai kepelbagaian dalam bentuk dari segi geografi, pekerjaan, rupa dan bangsa, tetapi kita semuanya disatukan di bawah akidah yang sama, iaitu agama Islam. Para penonton, kita akan bersama dengan hero ketika cinta bertasbih, orangnya handsome dan orangnya tinggi. Ya. Kanak kata tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, soalan pertama saya ya. Ya. Mas, namanya siapa? Abdullah. Macam mana aku lihat bapa ini? Dalam promo TV Al-Hijrah sudah tentunya, tapi ahlan wa sahlan kita ucapkan kepada Mas yang sudah datang jauh daripada Indonesia. Sempat berehat belum? Ya, alhamdulillah. Tadi malam saya tiba di Kuala Lumpur bersama ibu saya. Masya Allah. Anak yang soleh. Kekasih sejati saya, yaitu ibu saya. Masya-Allah, itu bukan tepukan untuk anak mak. Tuan-tuan dan puan, kita kenali beliau sebagai Mas Azam. Nama sebenarnya adalah Muhammad Khalidi Ahsadin Alam ke Ahsadin Azam? Ya, Ahsadin Alam. Ahsadin Alam. Dan saya nak panggil Mas Azam ke Khalidi? Boleh, sila. Boleh. Okey, Mas Azam, apabila dipilih untuk ketika cerita bertasbih, apakah perasaan, apatah lagi apabila ketika cinta bertasbih meletup seluruh dunia, perasaan Mas Azam? Ya, alhamdulillah ya Allah. Ini semua tambah nikmat dari Allah. Saya sangat bersyukur, sangat senang, sangat bahagia. Karena niat saya ikut audisi film ketika cinta bertasbih itu yang ikut audisi 7.000 orang. Masya 9 kota Allah. Besar di Indonesia. 7.000 orang yang ikut audisi peserta. Dan satu negara di Mesir juga ikut audisi. Tapi ternyata alhamdulillah saya yang kepilih. Saya dari Bangil, Jawa Timur, dari kota kecil juga. Dan memang ini karena innamal a'malu binniat. Niat saya ingin syiar dakwah Islam melalui media film dan ingin berbakti total sepenuhnya kepada ibu abah saya. Birullah, birrul walidain, ridho Allah, ridho orang tua. Saya merasa dimudahkan jalannya oleh Allah dan diberi kesempatan menjadi pelakon hero utama di film ketika cinta bertasbih sebagai Khairul Azam. Allahu Rabbi. Dan sebenarnya buat pengetahuan hadirin semua penonton TV Al-Hijrah, Mas Azam kita ni sebenarnya bukan calang-calang orangnya, seorang pelajar di University Al-Azhar Cawangan Indonesia, mengambil Mass Communication. Yes, Broadcasting. Broadcasting. Dapat beasiswa korporat, alhamdulillah. Okey, dan kalau dah graduate nanti, apakah cita-cita Mas untuk teruskan dakwah? Ya, tentunya media film adalah salah satu media yang paling efektif dan efisien untuk influence masyarakat. Jadi saat kita bikin dan ada di film yang baik, film Islami, masyarakat yang tengok, yang tonton kita, insya Allah akan bertambah baik. Dan makanya saya ingin selalu terus ada di film yang baik dan bikin film yang baik. Saya sekarang udah mulai bikin movie pendek gitu loh. Ya, film-film pendek. Bagaimana movie yang panjang ataupun drama? Nanti insya Allah, karena memang cita-cita saya salah satunya yaitu ingin jadi director Islami. Ya gitu. Dan sudikah kalau Mas memberikan film ataupun drama untuk TV Al-Hijrah? Ya, mudah-mudahan. Ini dalam rangka pembicaraan tadi di belakang dengan produser. Mudah-mudahan nanti ada program saya, mungkin juga dengan Amin. Kita bisa bikin program, intinya tetap siar dakwah Islam, selalu menginfluence masyarakat untuk lebih mencintai Islam lagi, lebih dekat dengan Islam. Karena kultur budaya Islam saat ini justru ini tantangan kita. Zaman globalisasi, zaman modern, kita harus terus berjuang untuk mendekatkan masyarakat dunia kepada budaya kultur Islami yang sangat memang luar biasa. Subhanallah, itu dia Kak Farah. Terpegun saya melihat visi, misi. Dan apabila Mas Azam datang ke Malaysia, sebelum ini Oki pernah datang, Mida Safira, dan melihat TV Al-Hijrah. Bagaimana Mas Azam melihat TV Al-Hijrah, masa depan TV Al-Hijrah? Silakan. Ya, menurut pendapat saya atau pandangan saya mengenai TV Al-Hijrah, saya juga sudah tengok ke kantor pusatnya TV Al-Hijrah, alhamdulillah. Masya Allah, gitu loh, sudah beberapa pergi waktu lalu. Iya, sudah pergi. Dan saya lihat ini salah satu media yang sangat kompeten untuk menjadi besar juga, insya Allah. Dan mudah-mudahan mencapai rating yang tertinggi. Karena
masyarakat Melayu pasti mayoritas masyarakat Muslim gitu loh. Ya, jadi betul. Memang dalam hal ini kesempatan kita di Malaysia ada TV Al Hijrah, TV Islam juga yang merupakan landasan kita untuk mengkreasikan karya pikir kita, karya lisan kita, dakwah kita untuk dakwah secara audiovisual juga melalui TV. Karena saat kita dakwah di masjid, mungkin hanya jamaah yang datang ke situ yang mendengarkan kita. Orang yang sudah baik-baik. Ya. Tapi saat kita dakwah melalui media televisi, melalui film, orang dari pelosok negeri seberang pun itu bisa tonton, bisa lihat gitu loh. Jadi memang TV dan movie atau film itu sangat kompeten sekali untuk membawa perubahan terhadap generasi Muslim selanjutnya. Insyaallah, subhanallah. Dan insyaallah kami semua di Malaysia menanti-nantikan Mas untuk datang ke sini bersama-sama berjuang dalam apa jihad di TV Al Hijrah. Kita serumpun dan saya saat hadir ke Malaysia juga sangat senang juga karena kita bangsa sama Melayu dan juga kita serumpun. Saya di Malaysia juga disambut dengan baik. Film Ketika Cinta Bertasbih juga sangat melutup di Malaysia ini. Saya sangat terima kasih kepada seluruh negeri Malaysia juga. Terima kasih sangat atas sambutannya. Dan ya, ini kesempatan kita untuk makin erat hubungan silaturahim kita. Baik. Dan pada malam ini, apa nasihat Mas Azam kepada anak-anak muda remaja yang mahu menjadi pelakon, yang mahu menjadi artis? Sebab terkadang mereka terlalu asyik mengejar glamour. Bagaimana Mas Azam? Ya, ini salah satu rahasia saya, my secret, yaitu pada saat saya mengikuti audisi Ketika Cinta Bertasbih, itu ada juga selebriti atau artis senior yang ikut, yang ingin mengincar peran Azam juga gitu loh. Iya saya. Tapi Amin juga ingin. Terasa juga. Ya. Tapi saya yang kepilih, itu salah satu kuncinya yaitu saya tak ada niat untuk glamour. Oh. Tak ada niat untuk masuk infotainment atau dipublish di televisi terkenal, populer, tak ada niat. Tapi yang jadi pijakan utama saya itu, ya Allah, saya niat dakwah karena Engkau. Saya dakwah siar agama Islam melalui media film karena Engkau. Mudah-mudahan film ini bisa membawa impact yang baik terhadap masyarakat. Film KCB syuting 2008 di Mesir, asli di Mesir, 2009 tayang. Sudah hampir 5 tahun ini, tapi saya ketika datang ke banyak negara dan banyak pelosok, banyak daerah terpencil pun, orang masih ingat. Alhamdulillah ini barakallah, minallah, karena Allah. Yeah. Orang ingat. Khairul Azam, Abdullah. Abdullah, tepukan untuk Abdullah. InsyaAllah. Tuan-tuan, puan, kita juga nak menyampaikan salam dari Mbak Oki. Beliau sepatutnya nak hadir tetapi beliau sedang syuting untuk telemovie yang tak putus-putus di Indonesia dengan lafaz Assalamualaikum. Dan kalau Oki sedang menonton, kami melafazkan Assalamualaikum buat Oki juga di Indonesia. Baik, okay. Para penonton sama tim sekalian, sekejap lagi Mas Azam akan membuat persembahan. Ya, dan mungkin boleh kita cuit sikit, korek-korek sedikit tajuknya informasi. Tajuknya apa Mas Azam? Tajuknya karena Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan tahun Hijriah, tahun baru Islam, satu Muharram. Dan ini saya beri judul puisi yang saya tulis lagi ini yaitu Hijrah dan Berjaya. Masya Allah, jadi okay. Para penonton, kita berikan tepukan gemuruh untuk Mas Azam dengan puisinya Hijrah dan Berjaya. Fadlan Mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putrajaya, 1 Muharram 1435 Hijriah. Hijrah dan berjaya. Tahun baru Islam menghampiri kita lagi. Setiap tahun bermula daripada hari. Maka setiap hari kita harus perbaiki diri. Harus ada gerakan perbaiki diri. Ini titik tolak untuk menjadi umat Islam yang lebih baik lagi. Berdoa kepadamu, ya Allah. Hanya kepadamu, ya Allah. Dengan penuh harap ridha Allah Subhanahu wa taala, semoga watak muslim sejati, pribadi yang mulia kekal dalam diri kita. Hijrah dari sifat masmumah kepada nilai mahmudah. Hijrah dari sifat buruk kepada sifat baik dan mulia. Raihlah dan berjaya dengan menyusun langkah berazam yang sangat kuat. Kekuatan
matlamat serta iltizam komitmen untuk perbaiki diri. Sangat begitu indah Islam, sangat begitu mesra silaturahim umat Islam di seluruh dunia. Akhlak mulia yang dibina Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sangat benar-benar luar biasa. Kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan terpecah belah. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyatuan hati umat Islam harus selalu kita jaga. Indonesia Malaysia serumpun, tak elok engkau berpecah jua. Selalu saling menghormati dan menghargai. Wahai saudaraku semuslim seluruh dunia, kita juga harus ingat para saudara kita di negeri Palestina, Mesir, Syria, dan negara muslim lainnya yang masih berjuang untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala untuk merdeka. Jihad adalah salah satu cita-cita mulia kita. Saya pun rela menggantikan darah yang berceceran dari kaum mujahidin dan fisabilillah yang gugur para berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di momen hijrah ini, satu Muharram, marilah kita semua umat muslim seluruh dunia semakin bersatu. Jangan terpecah belah lagi. Tujuan kita semua hanya akhirat. Tujuan kita semua sama. Bercita-cita mulia karena engkau ya Allah, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saling mendukung, saling menyokong dan saling menyayangi. Minallah, min fadlik minallah. Kita berbuat baik hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dan berjaya. Salam perdamaian Islam dari Indonesia. Muhammad Khalidi Asadil Alam. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, satu sajak yang cukup bermakna sekali. Terima kasih Mas Azam diucapkan. InsyaAllah. Allahu Rabbi. Dan buat pengetahuan anda, Mas Azam ni baru berusia 24 tahun. Saya sebagai ibu, saya terusik sangat-sangat. Moga-moga insyaAllah kami duduk bercakap diorang tadi, moga-moga anak-anak kami, anak-anak kita semua membesar menjadi orang sebegitu. Apa saja yang mereka mahu kecapi, mereka kecapi dengan satu objektif yang satu itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang kita mahu kecapi juga melalui TV Al-Hijrah. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Muhammad Khalidi Asadil Alam, tuan-tuan dan puan-puan. Jauh dia datang dari Indonesia. Baik, para penonton, kita akan saksikan satu VT. Kalau tadi adalah filem dan juga drama antarabangsa, bagaimana pula proses ataupun formula TV Al-Hijrah dalam memaparkan drama dan juga filem tempatan. Kita saksikan. Ayo. Alhamdulillah, setelah 3 tahun kita bersiaran, TV Al-Hijrah telah berjaya mewujudkan satu gelombang dalam industri penyiaran negara, khususnya dalam penyediaan kandungan-kandungan Islami. Semakin lama kita berada dalam industri ini, kita telah mula memahami apakah kehendak dan juga jangka harap daripada khayalat penonton. Kalau dulu semasa kita mula bersiaran, kita banyak bergantung kepada kandungan-kandungan dari luar. Seperti drama dan juga movie yang kita beli. Tetapi yang lebih menjurus ataupun lebih kepada memenuhi kehendak dan selera penonton tempatan. Jadi kita harap dengan perubahan ataupun dengan perkembangan kemajuan kita buat ini, kita akan lebih mendekatkan diri kita kepada golongan khalayak penonton yang bukan saja memberi ilmu dan berdakwah, tetapi juga memberi satu bentuk hiburan yang santai tetapi dengan mesej dan juga pengajaran yang hendak kita beri pada mereka, insyaAllah. Sebenarnya dalam proses memastikan TV Al-Hijrah itu halalan tayyiban, ya, masya Allah. Di dalam semua faktor pun diambil kira, malah
dari segi kriteria waktu berlakon atau pelakon yang ingin melakonkan watak-watak mereka juga diperincikan. Ya, dan itu sangat-sangat strict, formula yang sangat strict oleh TV Al-Hijrah kerana nak memastikan ia halal untuk kita semua. Dan mengikut maklumat saya dapat Kak Farah, sebenarnya benda ini bukan direka oleh TV Al-Hijrah sebab Jakim dah ada dah garis panduan tersebut. Dan untuk kita bincang dengan lanjut bagaimana proses syariah compliant dibuat oleh TV Al-Hijrah, para penonton, kita nak bersembang-sembang dengan tetamu kita. Pertama sekali, silakan Kak Farah, siapa tetamu kita? Okey, saya kenalkan di sisi saya yang merupakan orang kuat yang banyak memberikan input-input positif, rancangan-rancangan drama yang sangat positif. Saya kenalkan Datin Zaitun Muhammad Jiwa yang merupakan pemilik stesen Global Sendirian Berhad. Kita panggil Kak Tun, boleh? Kak Tun, Kak Tun request sendiri sebenarnya. Orang ni sangat mesra. Baik, dan seterusnya di sisi kita Amin. Kita perkenalkan pula para penonton, individu yang bertanggungjawab penapis filem-filem dan drama di TV Al-Hijrah dari Lembaga Penapisan Filem Unit TV Al-Hijrah, Encik Wan Husin Wan Ismail. Assalamualaikum Encik Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Okey, kita tanya terus soalan pada orang LPF. Untuk yang pertama Encik Wan, berkenaan dengan penapisan filem ataupun drama di TV Al-Hijrah, apakah kriteria, apakah ciri-ciri? Sebab penonton nak tahu, selama ni TV Al-Hijrah keluar drama, adakah dia main tibai je ataupun apa kriteria yang diambil kira? Silakan Encik Wan. Okay, terima kasih Surah Amin. Tonton tapis untuk program di TV Al-Hijrah saya biasanya melalui beberapa kaedah. Yang pertamanya tema, yang keduanya jalan cerita, itu bagi drama lah. Kalau bagi dokumentari biasalah. Yang ketiganya adegan, dan yang keempatnya bahasa. Jadi keempat-empat perkara itu harus diambil kira oleh penerbit dan juga dipertimbangkan oleh pihak Lembaga Penapis Filem sewaktu membuat tonton tapis. Tapi di Lembaga Penapis Filem, kita panggil dia sebagai tonton tapis. Jadi bukan tonton minum kopi tak, tonton dan tapis. Jadi sewaktu menonton tapis itu, kita melihat adakah program-program itu menepati garis panduan Lembaga Penapisan Filem. Ya, saya. Jadi sewaktu menonton, menapis, dan kalau ada perkara-perkara yang saya sebut tadi, kita akan arahkan supaya dipotong ataupun dipadamkan audionya. Saya. Lepas itu kita buat laporan. Laporan kita hantar kepada ibu pejabat untuk diluluskan. Kemudian barulah program itu boleh ditayangkan. Berapa lama masa biasanya? Tak lama, satu hari pun, dua hari pun boleh siap. Ya, itu dia baru menonton. Inilah orang yang paling disegani oleh produser-produser TV Al-Hijrah. Dan digeruni. Yes, dan digeruni. Jangan main-main. Okay. Dan sebenarnya kan, Amin, kadang-kadang ada juga suara-suara nakal. Walaupun ini adalah apa yang Allah syariatkan, tapi ada juga suara-suara nakal. Kata susahlah dengan ada rules and regulation macam ni. Dan pandangan Datin mengenai bagaimana kita boleh kreatif walaupun ada rules and regulation seumpama ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sebenarnya kita hanya perlu mengikut garis panduan yang telah diberikan. Umpamanya segala guideline dan juga boleh dan tidak bolehnya itu telah pun diberitahu terlebih dahulu supaya kita tidak melanggar apa-apa juga yang bertentangan dengan syariah. Jadi isu untuk tidak membawa apa-apa masalah, kita hanya perlu mengikut saja apa yang telah digariskan. Dan macam Datin sendiri, apakah drama-drama yang telah kalau bahasa rosaknya disuplaikan, dihasilkan, diberikan kepada TV Al-Hijrah? Alhamdulillah, TV Hijrah banyak memberi kepercayaan pada pihak global menerbitkan drama-drama series dan juga drama-drama telemovie. Dan insyaAllah kami sentiasa, pihak global sentiasa ingin memastikan yang produk-produk daripada global menepati apa yang di inginkan oleh pihak TV Hijrah. Maknanya tak tepatlah kalau kata TV Islam ni tak dijual lah. Tidak, sebab sekarang ni pun semua TV dah ke arah Islamik, ke arah dakwah dan Islam. Jadi TV Hijrah ini memudahkan kita membawa ianya lebih jauh lagi. Okay, dan Cik Wan sendiri bahagian tukar tapis ni, kan, senang ke susah sebenarnya nak tapis drama dan filem di TV Al-Hijrah? Ataupun dia benda yang paling memeningkan? Cik Wan macam mana?
Sebenarnya kalau di TV Al Hijrah memang dia penerbit sudah mengikut garis panduan TV Al Hijrah itu sendiri. Jadi lembaga penapis filem ni menonton menapis berdasarkan apa yang ada dalam garis panduan lembaga penapis filem, tetapi tidak memeningkan sebab penerbit semua dah ikut apa yang dikehendaki oleh pihak TV station saya dan TV Al Hijrah, TV Islamik di Malaysia. Sudah tentulah para penerbit sudah tahu macam mana landasan Islamik, macam mana gambarannya yang nak ditunjukkan dalam produk-produk mereka. Jadi tidaklah memeningkan kalau bagi kerjasama, pasal LPF dengan stesen TV, LPF dengan penerbit, kita saling memerlukan, kita saling membantu untuk kebaikan semua. Saya tuan dan puan, kita beri kata buka untuk LPF tuan dan puan. Masya-Allah banyak menolong TV Al Hijrah. Dan kepada Datin juga. Mungkin sedikit nasihat kepada produser-produser di luar sana. Dan keduanya ni soalan package, apa perancangan dan mungkin supply buat kata kami tadi untuk TV Al Hijrah yang masa akan datang yang patut kita nanti-nantikan. Satu perkara yang ingin saya lakukan ialah produce siris yang panjang, kerana saya percaya yang siris panjang akan lebih memberi impak kepada penonton, sebab penceritaan tu akan lebih berkesan. Bila kita tengok 12 episod tengah peak suddenly habis, kan? Jadi macam trend hari ini, trend novel, adaptasi novel. Kenapa novel tu dipanjangkan? Sebab nak mengemaskan jalan cerita tu ataupun nak menyampaikan sesuatu cerita tu, dia seeloknya diberi waktu ataupun prosesnya tu sampai ke peaknya, bagaimana kesudahannya. Sahaja. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak TV Hijrah yang memberi kepercayaan pada Global Station menerbitkan drama-drama untuk Hijrah. Dan untuk producer-producer di luar juga pun jangan membuang masa, propose dan buat yang terbaik untuk dakwah. Buatlah sekarang untuk TV Hijrah. Okey, insyaAllah. Dan sebenarnya saya percaya juga dengan adanya rules and regulations seperti begini memberi ruang yang begitu besar sekali kepada artis-artis kita yang berhijrah. Jadi insyaAllah kita dapat berhijrah secara total. Terima kasih Encik Wan dan terima kasih kepada terima kasih banyak. Para penonton, Kak Farah, pernah suatu ketika saya pergi ke pasaraya dekat The Garden. Saya pergi ke kedai Samsung untuk beli tab untuk isteri saya. Saya tak guna Samsung. Tiba-tiba tengah belit-belit Galaxy Tab ni, tiba-tiba datang orang kat belakang saya. Tu tegur. Amin ni dress. Saya tengok pengsan tak? Macam nak pengsan. Rasa macam heart attack. Boleh saya tanya siapakah gerangan orang individu itu? Orang itu adalah penyanyi nombor satu negara, Datuk Siti Nurhaliza. Tegur saya. Ya Allah. Rupanya dia penonton setia TV Al Hijrah, tuan-tuan dan puan-puan. Maka dengan ini majlis penyempurnaan persilakan Datuk Siti Nurhaliza untuk mempersembahkan lagunya Padamu Ku Bersujud. Dipersilakan. Bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia. Jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang sering melupakanmu, saat kau limpahkan kurnia dalam sini aku bersujud.
esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kejayaan tidak pernah kenal erti putus asa. Apabila kita jatuh, ayuh kita bangun semula. Memang tak apa. Kita jatuh bangun. Mungkin bukan rezeki kami. Saya ditawarkan untuk terlibat dengan satu perjanjian untuk menaikkan produk. Tapi takdir Allah, projek tu tak jadi. Bapak punya ada dia ada cakap satu ayat kat saya. Dia cakap kalau betul nak buat bisnes, don't stop. Always ingat balik untuk apa nama tahu kita ni hebat, ya. Kita kena sentiasa bangun balik, bangun balik, bangun balik, bangun balik dengan ilmunya, dengan cari kawan barunya, dengan cari sifu dan mentornya. Cekatkan hati, tekadkan semangat. Bersama kami Soal Wanita minggu ini, jatuh dan bangun semula, Sabtu 12:30 hari hanya di TV Al Hijrah. My name is Temple Grandin. I'm not like other people. What is this thing? What happened to it? It calmed down. They just like it. Happy. And that's you angry. Hey! What are you doing? Stop! Masya Allah. Terpegun, terpukau? Terpukau sangat-sangat. Allahu Akbar. Itulah dia kan. Orang kata memanglah digelar penyanyi nombor satu Malaysia. Sebab memang hebat. Memang walaupun hebat. Dah bertahun-tahun dalam industri, tetap maintain itu juga. Itu dia. Berikan tepukan untuk Datuk Siti Nurhaliza atas persembahan beliau sebentar tadi. Imam, ya, kita semua dan para penontonnya, kita sedia maklum bahawa TV Al Hijrah telah melalui perjalanan yang cukup hebat. Ya. Kalau kita nak di
digambarkan ya perjalanan 3 tahun TVL Hijrah ni, kalau kita ibaratkan umpama seorang anak kecil ya, kalau budak kan. Okay, kalau 3 tahun ni nak tanya ibu muda kan. Oh, pengalaman. Kalau budak kecil kalau 3 tahun ni apa kebolehan dia dah? Okey, tapi anak saya belum setahun lagi. Oh. Jadi tak leh nak tahu sangat, tapi kau tengok anak-anak boleh rasanya. Kalau 3 tahun ni dah main kejar-kejar dah rasanya. Oh, kejar dah. Ha, itu dah. Jadi begitulah juga dengan TVL Hijrah, telah kita kata matang dan juga kita kata lebih informatif dan sebagainya. Dan oleh sebab itulah TVL Hijrah juga kini bersiaran di seluruh negara melalui 9 pemancar yang dapat diikuti secara percuma ya, meliputi 85% isi rumah. Betul tu. Dan boleh disaksikan melalui saluran Astro Channel 114. Dan TVL Hijrah juga boleh diikuti melalui satelit dan turut dimuatkan dalam internet untuk ditonton oleh penonton di luar negara. Pendek kata Imran kan, berada di mana saja kita boleh saksikan TVL Hijrah. Segala rancangannya itu terangkum dalam itu, kita boleh saksikan insyaAllah untuk manfaat dan bersama. Dan pastinya TVL Hijrah pun ada di Twitter, di Facebook, di Instagram. Maknanya tak susah sekarang ni, tak payah nak type penuh pun tak apa. Kat Google tu terus dapat. Tulis je TVL Hijrah, mesti ada semua senarai. InsyaAllah. Type saja Assalamualaikum. Ada juga Facebook Assalamualaikum. Allah. Tapi cerita pasal nak imbas waktu awal TVL Hijrah ni kan, saya teringat waktu saya baru kembali daripada mengerjakan umrah pada tahun 2011. Waktu tu jugalah kira saya hijrah, tiba-tiba TVL Hijrah pun panggil audition juga. Alhamdulillah. Dan sampai hari ni Alhamdulillah masih kekal bersama dengan TVL Hijrah. Saya itulah memang benar firman Allah SWT yang Allah Ta'ala berfirman, mafhumnya lanahdiyannahum subulana, barang siapa yang bersungguh-sungguh ya, Allah Ta'ala akan bagi jalan. Itulah mudah-mudahan jalan yang Allah Ta'ala bentangkan untuk Irma Asmi, insyaAllah ya. InsyaAllah. Terima kasih TVL Hijrah juga. Cerita pasal imbas-imbas kenangan, kita ada satu paparan khas untuk anda semua. Istimewa untuk anda. Bersempena dengan ulang tahun penubuhan TVL Hijrah yang ketiga, kita akan menentukan bahawa TV ini akan mampu menghadapi sebarang cabaran. Yang dulunya pada masa penubuhannya 3 tahun yang lalu tidak pernah kita mimpikan, maka akan kita buktikan bahawa TV Hijrah dalam tahun yang akan datang sekurang-kurangnya dan seterusnya akan menjawab dan menghadapi segala cabaran yang ada dengan lebih berjaya daripada masa-masa yang lepas. Suatu perkara yang ramai tidak mengetahui tentang sebahagian daripada sejarah TVL Hijrah ini ialah tentang lokasi operasi TV ini. Sewaktu mula penubuhan dahulu, kita meraba-raba mencari tempat dan ada yang nak menawarkan bilik, ada yang nak menawarkan corner satu bangunan besar, kerana mereka fikir bahawa TV yang berasaskan kepada Islam ini tak penting, boleh diletak di mana-mana sahaja. Tapi akhirnya kita telah mendapat satu petunjuk digerakkan oleh Allah SWT. Akhirnya lokasi yang terbaik mengikut yang diakui oleh pihak yang sudah pun menjalankan operasi TV di negara ini, lokasi itu ialah lokasi sekarang ini, iaitu di sebuah kawasan yang menjadi tumpuan para pelancong bukan sahaja yang beragama Islam, termasuk yang bukan Islam, iaitu lokasi bersyaraf di mana masjid negara dibina selepas daripada kita mencapai kemerdekaan. Berhampiran dengan masjid negara, sebuah pusat Islam yang menjadi kemegahan atau landmark bagi Kuala Lumpur pada masa itu dalam tahun 88, maka lokasi itu secara kebetulan telah dikosongkan kerana perpindahan sebahagian daripada anggota kerajaan dalam pentadbiran pergi ke Putrajaya. Rupanya ia menjadi rezeki TVL Hijrah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, setelah 3 tahun melayari bahtera bersama Jabatan Penerbitan di TVL Hijrah, kami berjaya menghasilkan program-program flagship untuk jabatan ini dan untuk TVL Hijrah, khas untuk penonton di luar sana. Selama 2 tahun, TV Hijrah telah melalui hari-hari yang penuh warna. Bagi saya, kita telah melalui proses-proses pematangan yang sangat baik. Dan dah tiba masanya untuk kita pergi ke satu lagi perjuangan baru, iaitu perjuangan untuk mematangkan anak-anak muda.
dalam memperkasakan usaha ini, saya rasa pendekatan-pendekatan dengan menggunakan new media adalah sangat perlu. Kita tidak boleh nafikan kepentingan-kepentingan media ini sebab kehendak anak-anak muda, keperluan anak-anak muda dan gaya penontonan anak muda bergantung kepada media baru. Dan inilah masanya untuk TV Al-Hijrah membina satu lagi langkah paling besar untuk mendapatkan anak-anak muda menggunakan media baru. Wahai purnama, wahai purnama, yang indah lagi sempurna. Bagaimana, bagaimana nak ku أنت الذي أشرقت
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Jangan lupa saksikan saya Chef Ahmad. Bersama saya Imam Hafiz Al-Hafiz. Cantik okay. Kan? Alhamdulillah, cantik, cantik. Alright, insyaAllah. So, what we will do, we'll put some seasoning for the sayur. Chef Ammar spices. Ahlan wa sahlan bikum maratan thaniya ma' Chef Ammar fi TV Al-Hijra. Suka tak? Suka tak? Suka tak? Mestilah suka. Alhamdulillah. Kak Long tu bukannya apa dah, Ros. Rasanya Imah tu sesuai sangat dengan Safwan. Sesuai sangat menjadi menantu Kak Long. Kalau saya tak nak ambillah nikah suruh jadi isian. Menguruskanlah jemaah haji semua kat Mekah. Saidah ni nak ikut kutip sayur ke ataupun nak ada urusan lain? Meninggalkan isteri saya dan anak saya Safwan lebih 26 tahun. Terimalah cincin pertahanan kakak dengan Abang Syafiq ini sebagai tanda kasih saya kakak kepada adik dan sebagai terima kasih kakak kepada adik kerana menerima kakak seadanya. Terimalah. Kejayaan tidak pernah kenal erti putus asa. Apabila kita jatuh, ayuh kita bangun semula. Memang tak berapa. Saya ditawarkan untuk terlibat dengan satu perjanjian untuk menaikkan produk. Tapi takdir Allah, projek tu tak jadi. Bapa punya ada dia ada cakap satu ayat kat saya. Dia cakap kalau betul nak buat bisnes, don't stop. Always ingat balik untuk apa nama tahu kita ni hebat, ya. Kita kena sentiasa bangun balik, bangun balik, bangun balik, bangun balik dengan ilmunya. Dengan cari kawan barunya, dengan cari sifu dan mentornya. Cekatkan hati, tekadkan semangat. Bersama kami, Soal Wanita minggu ini, Jatuh dan Bangun Semula, Sabtu 12.30 hari, hanya di TV Al-Hijrah. My name is Temple Grandin. I'm not like other people. What happened to it? It calmed down. They just like it. Happy. And that's you angry. Angry. Hey! What are you doing? Stop! Assalamualaikum, anda masih lagi bersama dengan kami di Datang Putrajaya dan buat pengetahuan hadirin kita sekarang pada malam ini seronok kita berada di dalam kawasan begitu indah sekali, hiasannya menarik dengan lampu yang terang benderang. Kalau anda penonton di rumah mungkin berada dalam suasana yang begitu selesa sekali dengan aircon, dengan kipas berputar legar dengan lajunya. Tapi buat pengetahuan anda semua, pada ketika ini saya baru saja menerima makluman yang terkini dari Gaza. Sahabat saya di Gaza memaklumkan kepada saya bahawa hampir lebih pada 24 jam Gaza tidak ada elektrisiti. Dan buat pengetahuan anda juga,
Selama lebih kurang 100 tahun pada tahun ini, bumi Syam dikatakan mengalami musim sejuk yang paling sejuk in 100 years. Jadi bayangkan anak-anak kecil yang berada dalam kesejukan pada waktu dan ketika ini di mana kita semua berada selesa di bumi Malaysia. Ya Allah. Ya, dan para penonton yang saya hormati sekalian, TV Ahli Hijrah sentiasa konsisten dia dalam isu Palestin. Dan sekarang ini kita nak berlintas langsung bersama dengan Wan Kamarudin yang berada di bumi Palestin. Kita persilakan Wan Kamarudin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu di Baitul Maqdis sekarang 4 petang. Alhamdulillah hari ini hari ke-12 kami berada di Baitul Maqdis dan alhamdulillah semua kru penerbitan Mentari Palestin sihat dan bersemangat untuk melangsaikan tugas harian. Jadi 12 hari kami di sini, kami sempat berziarah ke beberapa kota-kota besar di Palestin ini. Dan selain Jerusalem yang menempatkan Masjidil Aqsa dan Dome of the Rock dan beberapa tempat suci Islam lagi, kami bergerak ke selatan iaitu ke Hebron untuk berziarah di Masjid Nabi Ibrahim. Kami juga sempat ke utara di Tiberias, di sempadan Lubnan untuk menyaksikan sisa perkampungan Syria di Bukit Golan yang ditawan pihak Zionis. Dan beberapa hari lepas kami ke kota Jaffa, kota pelabuhan unggul zaman berzaman yang berjaya dimatikan pihak Zionis bagi memberi laluan kepada Tel Aviv, selain ke Ramallah, Jericho dan beberapa kota lain. Dari kamp-kamp pelarian kami ke masjid-masjid yang ditutup pihak Yahudi dan kini dikelilingi pub dan tempat maksiat Yahudi. Semuanya akan digambarkan dalam 13 episod Mentari Palestin yang bakal menemui penonton TV Al-Hijrah insya-Allah menjelang Ramadan tahun depan. Apa yang dapat kami simpulkan setakat ini, setiap langkah di bumi Palestin ini menjelmakan berjuta keangkuhan pihak Zionis dan Yahudi. Apapun, biar apapun cerita duka mereka, biar apapun kisah kezaliman Zionis, apa yang kami harapkan rakyat Malaysia, terutamanya umat Islam yang berkemampuan untuk berziarah ke Baitul Maqdis. Barang diingat, Baitul Maqdis merupakan kota suci ketiga umat Islam selepas Mekah dan Madinah. Dengan tindakan sedemikian, kita bakal memberi isyarat kepada dunia, memberi isyarat kepada Zionis bahawa kita mahukan tanah umat Islam dikembalikan, tanah rakyat Palestin dikembalikan. Dan dengan itu juga kami ingin mengucapkan selamat menyambut Ma'al Hijrah. Moga tahun baru kehadapan ini Allah melimpahkan lebih sinar bahagia kepada umat Islam seluruh dunia. Dan bagi pihak penerbitan Mentari Palestin, saya mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan kepada TV Al-Hijrah selamat menyambut ulang tahun TV Al-Hijrah yang ketiga. Semoga TV Al-Hijrah terus proaktif sebagai pemangkin dan wadah kegemilangan ummah sejagat. Saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim melaporkan dari Baitul Maqdis, Palestin. Pada Abang Wan Kamarudin, dan buat pengetahuan anda juga, makluman yang saya terima pada ketika ini ialah makanan, bekalan-makanan di dalam Palestin, Gaza khususnya, hanya mampu bertahan hanya untuk satu bulan sahaja lagi. After that, that's done. It's done. No more bekalan. Dan ini yang kita mahukan, TV Al-Hijrah sentiasa konsisten dalam memastikan isu-isu ummah diutarakan setiap waktu, setiap masa. Dan kami mungkin kita boleh manjatkan doa pada saudara-saudara kita yang memerlukan doa dan bantuan kita, insyaAllah. Boleh tansri ya sikit ya? Kita mohon sedikit masa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naja'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzubika min syururihim. Allahumma baddil syamlahum fafarriq jam'ahum wa syaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم أحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين
sallallahu alaihi Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Takbir. Amin. Allahu akbar. Baiklah, dan inilah sebenarnya roh TV Al-Hijrah ingin memastikan kita sentiasa bersatu padu walaupun kita berada jauh beribu batu daripada mereka. Dan inilah antara cabaran yang dihadapi oleh tulang belakang TV Al-Hijrah daripada saat mulanya establishment of TV Al-Hijrah. Dan kita kenalkan mereka yang sentiasa berada di sisi TV Al-Hijrah from day one. Mungkin Amin boleh kenalkan. Dan para penonton, bersama dengan yang berbahagia Tan Sri Muhammad Yusof Noor, pengerusi TV Al-Hijrah, kita berikan tepukan kemuruh untuk Tan Sri Yusof Noor dan puan. Dan Profesor Datuk Dr. Ismail Haji Ramli yang merupakan Haji Ismail, Haji Ibrahim, tersilap ayah pula Datuk, minta maaf. Ahli Lembaga Pengarah TV Al-Hijrah. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf silap bapak. Okey, berbicara tentang sejarah, siapa kita hari ini adalah kerana apa yang kita lalui dulu. Tan Sri nak tahu juga cerita macam mana asal-usul boleh terberanaknya TV Al-Hijrah ni, Tan Sri, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk ucapkan selamat tahun baru Islam. Selamat sambut Malam Al-Hijrah. Secara ringkas, saya ingin menyatakan bahawa memang terdapat satu vacuum, bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia, iaitu bila orang-orang Islam menyambut tahun baru mereka, sebahagian besar mereka tidak tahu significance tahun baru. Yang mereka tahu, Muharram. Di Malaysia, saya masih ingat masa saya kecil dahulu, bila cuti satu Muharram, kita berehat dan makan Ashura saja. Kerana itu dalam tahun 88, saya fikir sebenarnya mungkin Saudara Amin belum mengetahui bahawa Malaysia merupakan negara yang pertama yang menghidupkan sambutan awal tahun baru Islam dalam dunia ini. Di negara lain tidak ada sebenarnya. Kalau kita cek, kita boleh cek bahawa tidak ada negara lain, negara Islam yang sambut sambutan tahun baru mereka. Hanya di Malaysia sahaja. Dan kerana itu, bila kita fikir tentang media, tidak ada makna kita terperangkap dengan siaran TV atau TV station yang lain-lain yang sudah sedia ada tanpa memperkenalkan satu TV station yang berteraskan kepada Islam. Dan sebenarnya di Malaysia, bila kita memilih satu station baru, ia mesti bermula dengan Tahun Baru Islam. Dan Tahun Baru Islam akan diasosiasikan dengan sambutan TV Al-Hijrah. Signifikannya ialah orang Islam mesti ada media yang baru sebagai satu alternatif. Jangan hanya terperangkap dengan TV station yang lain yang tidak berteraskan kepada Islam. Tahniah kepada warga TV Hijrah, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton-penonton TV Al-Hijrah yang sudah kini berjumlah 1.5 juta orang. Ramalan kita tahun hadapan, insyaAllah kalau tak ada halangan, mungkin angka ini menjadi 2.5 juta orang. InsyaAllah, subhanallah. Baik. Seperti hijrah Rasulullah SAW itu sendiri bukannya mudah, bukannya senang, penuh dengan onak dan duri sebelum mencapai satu kegemilangan. Dan sudah tentu the establishment itu sendiri melalui macam-macam dugaan. Dan boleh mungkin Datuk kongsikan cabaran-cabaran yang dilalui sebelum melahirkan TV Al-Hijrah dan cabaran ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari Adibah dan Saudara Amin, saudara berdua ni sebenarnya sama tua dengan TV Hijrah kan? Jadi pertama sekali, saya juga mengambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut tahun yang ketiga TV Al-Hijrah. Setiap kali kita menyambut Al-Hijrah, maknanya kita menyambut ulang tahun kelahiran TV Hijrah. Jadi saya sebagai seorang ahli lembaga pengarah hanya melihat dari belakang tabir, mencuba merangka beberapa polisi dan dasar, dan juga yang seperti yang disebut oleh Adibah tadi tentang cabaran-cabaran yang kita hadapi. Saya rasa dalam hal ini, saya ingin mengucap tahniah kepada semua kru dan juga produksi dan juga para pegawai dan kaki tangan TV Hijrah. Kerana nampaknya TV Hijrah telah berjaya dalam masa 3 tahun. Ya, kalau anak-anak tu tadi yang kita tanya tadi baru nak berlari, tapi sekarang dia sudah berlari agak laju. Jadi saya rasa
yang disebut oleh Cik Adibah tadi tentang misi dan visi. Kita tahu bahawa media elektronik memain peranan yang amat berkesan. Ini kita akui di seluruh dunia. ICT sekarang ini memain peranan yang penting, di antaranya ialah media elektronik termasuk TV. Dan peranan TV hijrah ataupun TV lain semuanya, media elektronik ialah pertama sekali ialah memberi education, pendidikan. Yang kedua, memberi information, iaitu penjelasan tentang informasi. Yang ketiga ialah entertainment. Saya rasa kita dalam menghadapi tiga peranan ini, kita telah berjaya mendidik, berjaya memberi informasi dan berjaya memberi satu rekreasi kepada para penonton. Bila disebut hiburan, bukanlah hiburan murahan, tapi hiburan yang ada dalam TV hijrah ialah hiburan untuk membangun, yang penuh beretika dan beradab. Jadi dalam hal ini saya rasa kita harus memahami. Cuma yang harus kita tekankan lagi ialah tentang apa yang disebut oleh Tan Sri tadi, tentang pembudayaan Melayu, alam Melayu dan tamadun Melayu, pemikiran Melayu dalam pembangunan sesuatu media seperti media TV ini. Karena di lain tidak ada mungkin TV yang sepenuh masa untuk agama. Jadi kita memahami agama dalam bentuk yang luas. Sebab itu kita mengetahui apa programnya. Jadi dalam hal ini saya rasa kita telah berjaya sebentar sedikit. Tapi macam mana pun, 3 tahun adalah satu masa yang pendek untuk kita mematangkan diri kita. Dan kita tidak harus merasa berpuas hati dengan apa yang ada-ada. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dan apabila kita dah bercakap dulu, sekarang, Tan Sri, di mana TV Al-Hijrah 10 tahun dari sekarang? Silakan. Sekarang sambutan tahun yang ketiga TV Al-Hijrah. Saya mempunyai satu pengharapan yang yang tinggi. Bila kita masuk ke tahun yang keempat, kita bermula daripada Putrajaya. Saya ingin merakamkan penghargaan kepada Tan Sri Asih, Presiden Putrajaya, Pembangunan Perbadanan Putrajaya. Kerana kalau sekiranya Putrajaya sudah terkenal di seluruh dunia sebagai kapital pentadbiran negara, dan satu masa nanti orang akan mengaitkan bahawa kalau Putrajaya berjaya, maka TV Hijrah juga berjaya. Kerana Tan Sri Asih telah memberi laluan kepada kita. Kita melonjak ke dunia yang lebih luas bermula daripada tahun hadapan, tahun ini, dari Putrajaya. Jadi saya fikir 10 tahun akan datang, tidak mustahil sebenarnya kalau TV Hijrah akan diterima dengan baik di peringkat serantau dan juga di dunia yang lain. Saya tidak boleh menjanjikan apa-apa, tapi saya yakin berdasarkan kepada rekod cemerlang TV Al-Hijrah 3 tahun yang lepas, kita boleh melebarkan sayap kita ke kawasan yang lebih luas lagi dengan berkat Putrajaya sekarang ini. Terima kasih. InsyaAllah, Kak Farah. Dari Putrajaya menuju berjaya, InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Dan pada penonton yang saya hormati sekalian, setiap stesen TV ada identitinya tersendiri. Ada identiti yang tahun pertama, ada tahun kedua. Kita nak saksikan apakah konsepnya sebelum kita saksikan identiti TV Al-Hijrah yang terbaru. Para penonton, kita saksikan. Saya tidak segan-segan untuk membuat pengakuan di sini bahawa pada masa saya mula-mula ditugaskan menjadi pengerusi TV Al-Hijrah dahulu, memang saya takut dan bimbang. Saya fikir kali ini saya akan gagal dalam menjalankan tugas yang sangat berat diberikan oleh pimpinan negara. Tapi bila kita sampai ke tahun yang ketiga, apa yang ada pada saya sudah bertukar. Saya menjadi lebih confident dan saya percaya apa yang kita mimpikan dulu akan kita laksanakan. Dan kita mengasaskan pendapat ini kepada pencapaian dalam 2 tahun yang lepas atau 3 tahun yang lepas. Kita telah berjaya menembusi kumpulan masyarakat yang tidak pernah kita mimpikan kita boleh menembusinya, iaitu generasi baru. Sekarang, bila sampai ke tahun yang ketiga, kita telah membuktikan bahawa di antara peminat yang sentiasa menghubungi pihak TV Al-Hijrah adalah generasi baru. Ini pencapaian yang sangat luar biasa, yang tidak pernah kita mimpikan sewaktu penubuhannya dahulu. Dan kerana itu, saya yakin dalam menghadapi perjalanan yang akan datang, TV Hijrah
atau TV Al Jazeera akan dapat melaksanakan misinya dengan lebih berjaya lagi berbanding dengan masa-masa yang lepas. Di tahun-tahun yang akan datang, saya sebagai pengerusi lembaga pengarah TV Al Jazeera berazam untuk memastikan bahawa anggota yang terlibat atau kru dalam TV Al Jazeera akan mendapat exposure yang lebih untuk meningkatkan profesionalisme mereka dalam semua bidang. Pada di tangan mereka lah terletaknya kejayaan masa depan TV Al Jazeera. Saya harapkan mereka tidak merasa segan-segan dan jemu menumpukan tenaga mereka, kerana kita akan cari jalan untuk menghargai peranan mereka pada masa akan datang. InsyaAllah. Yang paling menarik perhatian ialah yang kat tengah pakai seluar merah. Okey, para penonton sama tuan sekalian, kita akan menyaksikan TV Eden yang baru. Mm-hmm. Tetapi sebelum kita menyaksikan TV Eden yang baru, para penonton, kita lihat dulu bagaimana konsep yang dibawa oleh TV Eden yang lama, yang tahun pertama, tahun kedua. Jadi kita saksikan, para penonton. Ayo. Alhamdulillah, selepas 3 tahun TV Eden bermula, kami memulakan dengan konsep segalanya bermula di sini, dan tahun kedua juga bermula di sini, baru kami segalanya bermula di sini, dan tahun ketiga kita berubah kepada hanya TV Al Jazeera. Di mana kalau tahun pertama konsepnya adalah amat serius, menggunakan image Islamik, menggunakan ilmu persaudaraan sebagai tunjang kepada rupa dan rasa dia, look and feel-nya. Begitu juga pada tahun kedua, kami menggunakan juga rasa dan rupa dari segi Islamiknya, look and feel yang serious. Tapi tahun yang ketiga kita telah membuat satu perubahan yang rasanya agak ketara, dengan tidak menggunakan konsep segalanya bermula di sini, tapi hanya konsep Al Hijrah. Itu adalah satu perubahan. Nah, kali ini konsep tu adalah konsep yang santai, yang ceria dan muda, dan kami berharap konsep ini akan dapat merapatkan lagi audiens-audiens muda dari pelbagai bangsa dan agama untuk menonton TV Al Jazeera. Kalau dulunya konsep dia amat fokus kepada satu target audiens yang fokus, tapi kini kita dah berubah. Saya rasa kalau pada saya adalah lebih dari 180 darjah lah. Jadi lebih santai, lebih menggembirakan, lebih menceriakan kepada, bukan sahaja kepada kami yang menerbitkan Aiden itu, tapi juga pada, insyaAllah, pada audiens yang menontonnya. Saya bagi pihak Jabatan Kreatif TV Al Jazeera dan juga warga TV Al Jazeera berharap yang rupa dan rasa, look and feel identiti TV Al Jazeera baru ini dapat dicium oleh penonton dan dapat menarik lebih ramai penonton-penonton muda untuk menonton TV Al Jazeera. Penonton di Dataran Putrajaya dan penonton di rumah, tibalah saat dan ketika kemuncak pada malam ini. Kita akan menyaksikan TV Eden terbaru sebagai tanda simbol rasminya kemuncak 3 tahun bersama Hijrah. Saya dengan ini menjemput dan persilakan Tan Sri Yusof Nor untuk melancarkan TV Eden yang terbaru untuk dipaparkan kepada anda semua, seluruh rakyat Malaysia. Silakan Tan Sri Yusof Nor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tekan. Allahu Akbar.
فلان فأذن أنه لا يدخل جنة إلا مؤمن إن الله يؤيد الدين برجل الفاجر برجل الفاجر. Oh, you stand up, say it together. None enters paradise save a true believer. Allah shall support this religion with a sinful man, with a wicked man. Some people see barriers in classes and in colors. Some people are wiser, but some believe they are holier. Stand up and take our places and do what we do better. Spend some time to know ourselves, help the other. Hey. Oh, you stand up, say it together. Paradise save a true believer. Allah shall support this religion with a sinful man, with a wicked man. Some people see barriers in classes and in colors. Some people are wiser, but some what we do better. Spend some time to know ourselves. Come, we are the who. Ha, Hydra. Hydra, who? Hydra. Hydra, Hydra, Hydra. Okey, terima kasih diucapkan kepada Muaz yang begitu semangat sekali sebentar tadi. Subhanallah. Ya, kita berikan tepukan gemerang untuk Muaz bin Zulkifli, tuan dan puan-puan. Selesai sudah siaran langsung sambutan ulang tahun ketiga TV Al-Hijrah. Dan sungguh pantas masa berlalu. Kita begitu menghargai setiap saat dan ketika anda bersama kami. Mm-hmm. Oh, itu dia betul. Sebab dan itu juga kita ucapkan terima kasih diucapkan kepada Perbadanan Putrajaya selaku tuan rumah kita. Ya, saya. Ya, dan tak lupa juga penaja tempat tinggal kita. Betul. Di Shangri-La Hotel Putrajaya. Dan saya ingin Teruskan. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton-penonton kami yang setia bersama kami daripada saat pertama kami bersiaran secara langsung tadi sehinggalah ke saat ini. Dan jangan lupa juga kru-kru kami TV Al-Hijrah, producer, orang di belakang tabir, semuanya dah tak minum, yang tak tidur berapa lama dah. Props technician berhari-hari. Ya, dah berhari-hari tak tidur. Kesungguhan mereka tu amatlah dihargai. Ya, ya betul. Masya-Allah. Dan penonton, pesanan daripada kami semestinya terus setia bersama TV Al-Hijrah. Ya betul. Esok rancangan Assalamualaikum khas 8 hingga 11 pagi. Bersama lagi bersama muka ini dan muka itu. InsyaAllah. Jangan boring sudah. Ya betul. Kita tukar karakter lah esok. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan baru jangan juga lupa. InsyaAllah. Yang pastinya kita ni semua adalah saudara. Dan kita akan kuat sekiranya kita bersatu padu. Dan insyaAllah moga-moga TV Al-Hijrah akan terus konsisten menghasilkan program-program yang membawa kita ke jalan yang benar. Ke jalan ataupun mengikut talian Allah
Allah, bergantung kita pada talian Allah, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan insya-Allah. Itulah yang kita harapkan, penghijrahan dari sudut semua sekali. Itu yang kita harap insya-Allah. Dan jadi, para penonton, untuk penutup sebentar lagi kita akan dendang kepada anda lagu tema TV Al-Hijrah yang mana liriknya oleh Hafsah Hassan dan gubahan dibuat semula oleh Yasin Sulaiman, akan dipersembahkan oleh Anis Syazwani, Muazu Kifli dan juga bukan 30 sen, 30 sen. Dan mari kita renung satu ayat Allah Subhanahu wa taala, law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'dat 'alaihi musyqah. Motivasi Allah kepada Nabi dalam sedihnya ketika berdakwah, bahawa sekiranya jalan yang kamu bawa wahai Muhammad adalah jalan yang dekat dan senang, ramai dah orang ikut, tetapi jalan yang kamu bawa adalah jalan yang susah dan jauh, maka ayuh para penonton TV Al-Hijrah, perjalanan ke jauh penuh cabaran kita hadapi dengan bersama-sama. Sekali lagi tepukan untuk TV Al-Hijrah, tuan-tuan dan puan-puan. TV Al-Hijrah, TV kita. Ya betul, TV Al-Hijrah, TV kita. Sekian lagi, saya Amin Idris. Saya Farah Adiba. Dan saya Irma Asmi. Dan saya Ustaz Ilyas Ismail. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terbuka kita menghayati erti hijrah, bersefahaman menjadi titian sesama insan. Al-Hijrah tinggi kita untuk semua. Dengan nilai murni sama berhijrah sehaluan bersama ilmu dan iman yang kental, tiada kita untuk